Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Hip di Dev. Dan di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman. Saat ini saya memancing lalat PSF. Sudah 3 hari saya memancing di dekat kandang ayam. Sudah 3 hari yang ada itu cuma lalat hijau. Nah, di hari ketiga ini alhamdulillah itu ada lalat PSF datang. Kita coba buka. Nah, itu lalat PSF. Sekarang jam 2 siang. Panas terik. Nah, ini lalat PSF-nya. Coba saya zoom ya, teman-teman. Dia sedang bertelur. Betina nggak terlalu besar, tapi ya alhamdulillah semoga bisa menetas. Sudah 3 hari saya memancing lalat PSF, tapi yang ada lalat hijau ini. Lihat teman-teman, lihat teman-teman bisa lihat ini lalat hijau. Maaf gambarnya agak ngeblur. Ini lalat hijau ya. Ini larva lalat hijau. Nanti akan saya update satu hari berikutnya apakah sudah mulai kelihatan telurnya. Tuh udah pergi dia. Sudah selesai bertelur sepertinya. Kita lihat 5 hari yang akan datang, pasti di sini sudah ada maggot PSF-nya. Ini banyak semut. Ya, maaf. Mancingan ala kadarnya, jadi ya banyak semut seperti ini. Tuh, semutnya banyak banget. Nih, tuh. Ini lalat atau larva. Wah, ini lalat PSF-nya nemplok di tangan saya nih, guys. Tuh, jam 2 kurang seperempat 2 siang. Lalat PSF-nya nemplok di tangan saya. Ini isinya larva lalat hijau semua. Teman-teman bisa bedakan ini. Ini larva lalat hijau. Pancingannya buah-buahan busuk. Ya, kita lihat. Tuh, adanya larva lalat hijau. Tuh. Belum ada maggot PSF-nya. Tuh. Teman-teman bisa bedakan. Nih. Larva lalat hijau itu seperti ini. Di kepalanya ada seperti titik hitam, jadi dia jalannya cepat banget. Matanya ada kayak mata hitam. Nanti akan saya update lagi. Oke teman-teman, saya lanjutkan video yang kemarin. Ini sudah 1 minggu. Kita lihat hasilnya. Jam 10:30 siang. Tuh, benar. Tuh, gak ada. Ini yang namanya maggot PSF. Alhamdulillah akhirnya ada juga. Dan lalat ijonya udah pada kabur. Biasanya maggot ini akan menang dalam mendominasi. Nah, ini pasti banyak kan maggot semua, maggot PSF.
sini. Tuh. Di minggu lalu ini banyak sekali maggot larva lalat hijau, tapi sekarang seminggu kemudian ini sudah didominasi lalat maggot BSF ini. Bedanya teman-teman bisa lihat ya, kalau maggot itu dia beruas-ruas seperti ini, beruas-ruas seperti ini, sedikit ada bulu-bulunya, ada bulu-bulunya. Teman-teman bisa lihat ini, beruas-ruas. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.